angkutan nyalap ini dari Pelabuhan Ratu menuju ke Kampung Adat Cihangasa hanya 25.000 saja dengan jarak sekitar 25 km. Oh, menanjak ya. Mantap laut. Langsung laut, guys. Selalu berkabut, Mas Oni. Namanya pegunungan kan, sejuk. Ya, melewati kantor kepala desa Marga Laksana.
habis nih, jalannya bagus sepertinya. Habis aspalnya. Ini kalau ke kampung adat cuma nanya jalannya kayak gini, Pak. Oh. Oh ini masih belum seberapa sama di Garut, Pak. Ya, besarnya juga nyam. Ini memasuki Gapura, Taman Nasional, Hutan Halimun Salak, ya Pak ya? Kalau berani mah nyampe mobil itu juga, cuma nanjang. Jalannya kayak gini, kesamannya. Oh gitu? Iya. Hah? Iya kayak gini, mana? Oh, lebih parah di Garut, Pak. Parah. Iya. Kan kalau kecil, kayunya gede-gede, gunung. Apanya, Pak? Kesanannya. Apa gede-gede? Gunung. Ini ke hutan. Apanya? Kayu. Oh. Mantap nih. Off-road. Ini masuk desa mana, Pak? Ini udah desa saya, desa Sintarasa. Sintarasa? Jadi akses jalan ini jalan buntu ya, Pak? Atau jalan lintas? Jalannya buntu. Buntu? Nggak bisa tembus kemana-mana? Ya, kalau itu mah apa, motor, gitu. Hah? Off-road, mobil off-road. Oh. Nih, ada perbatasan desa lagi nih. Mau ada rumah panggung. Rumah panggung ada nih. Oh, berapa lagi? Tanggung ini. Mana harusnya saya turun dari sini ya, ikutin jalan. Perjuangan angkutan umum mikrobus elap. Benar-benar gelap atapnya masih pakai asbes. Kalau di Dieng atapnya besi, Pak. Besi. Iya. Rumahnya rata-rata besi. Kalau kampung mana di sana pakai atap itu nyambat. Kayu. Kan. Kalau di apa sih namanya kalau di saya mah kirai. Oh, kirai ya. Pak.
10 desa apa, Pak? Desa Sitarasa ini. Sitarasa. Saya ini desanya. Oh, Bapak di sini. Ya, saya ikut di sini. Alhamdulillah. Kantor Desa Sitarasa. Itu ada Pak Guyangan. Pak Guyangan udah lewat belum, Pak? Iya, di depan. Oh, ini Pak Guyangan. Jalan bawah. Itu jalan bagus, Pak. Jalan tadi gelap, Pak? Nggak ada lampu? Nggak ada. Tapi warga malam-malam lewat, ada yang lewat? Banyak. Banyak.